Terima kasih karena klik video ini. Sebelum kita mulakan, sila tekan butang subscribe, like, dan share. Terima kasih. Berita hari ini, Cikbi tak setuju vida kawin. Sebelum ini, usahawan kosmetik terkenal Datuk Sri Vida telah mendedahkan bakal mendirikan rumah tangga bersama bekas pembantu pribadinya yaitu Iqbal Zulkifli. Pendedahan tersebut telah menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Vida juga mengakui tidak berani memberitahu anak perempuannya yaitu Cikbi mengenai perkara tersebut. Menerusi temu bual bersama Melody, Cikbi mengakui tidak bersetuju dengan keputusan Vida untuk mendirikan rumah tangga selain niatnya yang ingin memiliki anak lagi. Jelas Cikbi, jarak usia antara ibunya dengan Iqbal sangat jauh berbeza, menjadikan salah satu faktor dia tidak merestui perkawinan tersebut. Tidak terhenti di situ, Cikbi turut mendedahkan bahwa dia dan Iqbal tidak mempunyai hubungan yang baik, malah mereka seringkali bergaduh. Menurut Cikbi, pada awalnya dia menyangka kontroversi perkawinan Vida dan Iqbal hanyalah marketing semata-mata. Namun lama-kelamaan isu itu dilihat semakin serius. Namun sekiranya benar mereka berjodoh, Cikbi berharap agar ibunya akan mengecapi kebahagiaan. Dalam kesempatan itu, Cikbi sempat memberi pesanan kepada Vida supaya dapat berpikir dan menilai niat seseorang yang ingin mendekati dirinya, adakah orang tersebut benar-benar mencintainya atau sebaliknya, katanya lagi.